apa yang mereka katakan minta Tuhan berhala selain Allah, itu yang menjadi teguran. Baru saja diselamatkan malah minta Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah. Dulu disiksa, derita, menjadi budak, diselamatkan oleh Allah. Tidak cukupkah itu semua menjadi pelajaran? Kemudian kamu sekalian wahai Bani Israel, diam, tidak usah bicara, meminta Tuhan itu. Jadi terlalu banyak bicara melampaui batas itu pun menjadi hal persoalan besar. Bani Israel ini banyak bicara, terlalu banyak berkomentar. Belum turun wahyu sudah minta macam-macam. Ketika sudah turun wahyu perintah, mereka nyaris tidak mampu melaksanakan perintah itu. Ingat kisah Al-Baqarah ya. Minta ini persyaratannya apa, tanya lagi. Maka lihatlah bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana muslimin awal ketika turun perintah dilaksanakan. Tidak ada perintah, menunggu sampai ada perintah dari Nabi, dari Allah melalui baginda Nabi.